بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ajma'in amma ba'd. Dulu kurang lebih di tahun keempat Hijriah, pernah ada orang yang sholat. Pada saat dia sholat, justru ada orang-orang yang datang terus mengalungkan selendangnya atau sorbannya ke leher orang yang sholat tersebut, dikalungkan dan dicekek orangnya. Dicekek orangnya sekenceng-kencengnya sampai hampir-hampir orang yang sholat tersebut mati gara-gara ikatan tersebut. Namun kemudian ada Abu Bakar radhiyallahu an yang datang dan melerai selendang tersebut, dan yang sholat itu adalah Rasul kita alaihi salatu wassalam. Kita sholat berjarak aja, gak sampai dicekek, tapi Rasul alaihi salatu wassalam gara-gara sholatnya beliau dicekek hampir mati. Ada satu keluarga dulu disiksa sampai pada mati. Kenapa? Karena maunya hanya menyembah Allah saja. Ammar bin Yasir radhiyallahu an, seorang sahabat yang akhirnya mau tidak mau keluar dari lisannya perkataan yang kufur demi menyelamatkan dirinya dan keluarganya, setelah ibunya Sumayyah radhiyallahu anha merupakan wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, dibunuh. Ayahnya dibunuh. Dan Ammar mau tidak mau harus menjaga dirinya. Dan karena perilakunya Ammar radhiyallahu an, turunlah ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak mengapa seseorang itu mengatakan sebuah perkataan kufur tapi hatinya tenang dengan keimanan. Ini untuk Ammar radhiyallahu an. Khabbab al-Arad, seorang sahabat yang siksaannya dulu ditaruh di punggungnya itu bara api, dan tidak ada yang mampu mematikan api tersebut kecuali keringatnya sendiri. Khabbab al-Arad. Sampai di zaman Umar ada satu tempat duduk yang Umar udah siapkan untuk yang dikira oleh Umar orang yang paling parah mendapat siksaan. Siapa? Ammar ibn Yasir. Tapi yang duduk Khabbab bin Arad. Kata Umar, "Udnu, jangan duduk sini. Enggak ada yang pantas duduk sini kecuali Ammar." Kenapa? Karena Ammar itu siksaannya berat. Tapi apa yang dilakukan Khabbab? Khabbab buka bajunya, melihatkan punggungnya kepada Umar bin Khattab, bahwa dia juga parah. Dia ditaruh bara api di punggungnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau digebukin sama orang-orang setempat. Kenapa? Gara-gara baca Al-Quran. Kita hari ini subhanallahil azim, digebukin kagak, baca Quran juga kagak. Allahul musta'an. Kita mungkin sebagian dari kita ada yang naik kereta, ada yang naik bis dan lain sebagainya. Handphonenya dikeluarin, udah diinstal aplikasi Qurannya, udah diinstal. Tapi apakah dibuka? Kita lebih repot prepare-nya daripada amalannya. Ini ada nih aplikasi Quran yang baru, download lagi. Ini ada yang plus terjemahannya, download lagi. Ini ada yang plus tajwidnya, download lagi. Baca enggak? Ibnu Mas'ud baca Quran dipukulin.
kita coba baca Quran di kereta, ada gak yang pukulin kita? Udah gak ada. Walhamdulillah. Kita baca Quran sambil nunggu toko kita ada yang beli pun, gak ada yang nonjokin. Lihat ikhwatah, beratnya dulu ya di zaman-zaman awal ini untuk bisa beragama, untuk bisa memegang apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membutuhkan satu tempat yang dimana Rasul dan para sahabat itu bisa kumpul agar tersampaikan nih apa yang dikatakan oleh Allah azza wa jalla. Akhirnya Rasul kita alaihi salatu wassalam memilih salah satu rumah dari rumah-rumah para sahabat radhiyallahu anhum. Biasanya yang dipilih jadi tempat base camp itu tempat orang yang kuat diantara mereka. Tapi mengejutkan strategi Rasul kita alaihi salatu wassalam, Rasul gak pilih tempatnya Abu Bakar jadi base campnya kita. Rasul gak pilih rumahnya Uthman jadi base camp, enggak. Yang jadi tempat kumpulnya justru rumahnya Arqam ibn Abil Arqam radhiyallahu an. Beliau kala itu masih sekitar 18 sampai 20 tahun umurnya, tapi rumahnya justru dipakai untuk base camp oleh Rasulullah SAW, untuk ngajinya di sana, salat berjamaahnya di sana. Kenapa? Ini strategi cerdas dari Rasul kita alaihi salatu wasalam. Pasti ini orang-orang yang udah benci sama kita, kata Rasulullah alaihi wasallam, mengira kita ngumpul di tempat tokoh-tokoh yang ada di antara kita. Mereka pasti nyari kita ke rumah Abu Bakar karena Abu Bakar tokohnya. Tapi justru kita memilih orang yang paling muda di antara kita agar mereka terkecoh dan tidak menemukan kita di mana. Akhirnya benar ya khawatir. Rumahnya Arqam ibn Abil Arqam itu enggak pernah disangka sama orang kafir Quraisy, ternyata kaum muslimin ngumpulnya di situ. Orang Arqam ibn Abil Arqam ini cuma anak muda. Enggak ada efek apa-apa, bukan tokoh juga. Tapi di situ Rasulullah SAW pilih, dan itu bertahun-tahun tidak ada kafir Quraisy yang mengganggu rumahnya Arqam ibn Abil Arqam. Ini dari kecerdasan Rasul kita alaihi salatu wassalam. Tambah tahun terus menerus, dan ini mengajarkan kepada kita bagaimana realistisnya Rasul kita alaihi salatu wassalam. Kan setiap mau ibadah ditekan, setiap mau diibadah disiksa, dan terus seperti itu sampai masuk ke tahun kelima Hijriah. Di tahun kelima Hijriah, ikhwata barakallahu fikum, di tahun lima Hijriah ini, ikhwata barakallahu fikum, apa momen yang terjadi di antara kaum muslimin? Apa sejarahnya di tahun kelima? Ada yang ingat tahun kelima Hijriah? Gak apa-apa, gak usah tawadu-tawadu banget, gak apa-apa. Ada yang ingat? Ini masih tawadu semua nih. Allahumma barik. Di tahun kelima Hijriah itu ada peristiwa besar untuk kaum muslimin kala itu. Rasul ngelihat keadaannya enggak mungkin untuk mereka beribadah dan kita lemah. Ini realistisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak memerintahkan para sahabat untuk pergi memerangi Abu Jahal, Abu Lahab. Dan Rasul kemudian mengatakan, "Kita benar kok. Silakan, serang aja." Senjata enggak punya, kekuatan lemah. Realistis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sahabatnya enggak mampu untuk berperang, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berhijrah. Cari tempat yang lain yang kalian nyaman untuk beribadah. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nasabnya tinggi dijagain sama orang banyak aja dicekek. Gimana model seperti Bilal, Uthman ibn Maz'un, sahabat-sahabat yang tidak nasabnya setinggi Rasul alaihi salatu wasallam. Mereka enggak bakal enjoy dalam beribadah. Mereka enggak bakal nyaman dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah di tahun kelima Hijriah. Peristiwa hijrah pertama kaum muslimin. Kemana ya khotah? Kemana bapak-bapak? Hijrah pertama ke? Kemana? Habasyah. Bukan ke Madinah, tapi ke Habasyah. Ya. Ini adalah hijrah pertamanya kaum muslimin. Perginya ke daerah Habasyah. Habasyah kalau hari ini itu daerah-daerah Afrika seperti Ethiopia. Ya, atau daerah Ethiopia, Eritrea, Sudan dan daerah situ. Ya. Ini tempat yang ditunjuk, yang direkomendasikan oleh Rasul kita alaihi salatu wasalam. Pergilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ke Habasyah. Law kharajtum ila al-ardi Habasyah, kata Rasul. Keluar kalian dari sini.
keluar dari Mekah pergi ke Habasyah. Fa inna biha malakan la yadhlimu indahu ahad. Karena di situ ini sebabnya, alasannya, karena ada satu raja, kata Rasul, di Habasyah yang tidak zalim sama orang-orang. Ikhwata barakallahu fikum. Siapa namanya? Hah? Najasyi. Rajanya Habasyah sebutannya adalah Najasyi. Ni Najasyi ini yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ni orang baik, enggak akan menzalimi kalian. Kalian pergi ke sana, dan agama yang dianut oleh Najasyi itu sendiri adalah Nasrani. Mereka akan menghargai Anda. Pergilah ikhwata barakallahu fikum. Ya, para kaum muslimin ke negeri Habasyah, ya. Dan kala kepergian pertama atau hijrah pertama ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menugaskan belasan para sahabat saja. Enggak banyak yang hijrah, tapi hanya belasan saja yang kiranya mampu untuk berhijrah. Dan kala itu ada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, ikhwata. Istrinya Uthman siapa, ikhwah? Hah? Anaknya Rasul kita alaihi salatu wasallam, Ruqayyah. Utsman sama Ruqayyah hijrah ke Habasyah. Ya, Abdurrahman ibn Auf, Abu Hudzaifah, Utbah ibn Rabi'ah, istrinya Sahlah, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah, Abdul Asad, dan istrinya Ummu Salamah, Utsman ibn Maz'un, Amir ibn Rabi'ah, istrinya Laila, dan beberapa sahabat lain. Yani jumlahnya cuma belasan aja. Mereka tapi yang hijrah. Cara hijrahnya dulu gimana? Kalau sekarang, kalau antum kan sering dengar pasti Jeddah. Kalau antum umroh mungkin pesawat antum turunnya di Jeddah. Jeddah itu kan dekat dengan laut. Dulu mereka pun ke situ, ke daerah pinggiran itu, pinggiran laut tersebut, daerah Jeddah itu. Dan biasanya di situ banyak kapal-kapal yang bawa dagangan. Pasnya adalah pada saat mereka nih, para sahabat ini, yang segerombolan para sahabat ini datang ke daerah situ, ke pelabuhan itu, pasnya ada dua kapal yang hendak pergi ke Habasyah untuk membawa barang dagangan. Mereka akhirnya ikut. Mereka ikut, ikhwata. Mereka ikut ke sana, mereka berlayar sampai di Habasyah. Begitu mereka sampai di Habasyah, mereka benar-benar mendapatkan apa yang telah Rasul katakan. Baik-baik orangnya. Kalau ibadah enggak dikatain, apalagi dicekek. Kalau ibadah itu enggak ditonjokin. Dikatain aja enggak. Dibiarkan aman beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi salah satu sifat kentalnya orang Arab kala itu adalah syadidul ilsaqu bi ardi. Dia tuh paling susah ngelepas kampung halamannya. Orang Arab ini paling enggak mau tinggal di kampung orang dulu tuh, di zaman Nabi kita alaihi salatu wasalam dan sebelumnya. Makanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan niat itu tergantung apa yang didapatkannya, atau yang sebaliknya adalah masalah apa? Hijrah. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau menyebutkan permisalan yang diberikan Rasul dengan hijrah ini karena memang orang Arab itu paling susah untuk hijrah. Dia dagang oke, tapi untuk stay, hidup di satu tempat bukan kampung halamannya, mereka enggak mau. Begitu juga yang masih ada dalam hati-hati mereka nih, para sahabat. Kenapa? Jadi, waktu para sahabat baru beberapa bulan di Habasyah, ikhwata, itu dapat informasi bahwa orang-orang kafir Quraisy yang kemarin itu menyiksa kalian sekarang masuk Islam. Mereka dapat isu ini. Akhirnya mereka pulang, ikhwata. Mereka balik lagi ke Mekah tanpa pikir panjang. Namun begitu sampai lagi, ternyata itu hoax, bohong. Informasi yang mereka dapatkan bohong. Tidaklah orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, dan yang lainnya, Umayyah dan seterusnya, masuk Islam. Enggak, mereka tambah berat siksaannya kepada kaum muslimin. Iya. Akhirnya ikhwata, terjadi lagi peristiwa kedua nih. Ini yang lebih besar daripada yang pertama. Hijrahlah para sahabat yang lain ke negeri Habasyah. Dan ini hijrah keberapa? Kedua. Berarti kaum muslimin sejarahnya hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua pun ke Habasyah.
Pada saat Rasul kita alaihi salatu wassalam hijrah ke Habasyah, para sahabat hijrah ke Habasyah, yang kedua ini kurang lebih ada 80 sahabat laki-laki yang ikut, 18 sahabat perempuan yang ikut. Kemarin cuma belasan, sekarang ikut puluhan. Yang ikut salah satunya ada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada cerita yang sangat menarik, bahkan luar biasa sekali. Berhijrahlah mereka nih. Ternyata untuk hijrah yang kedua kebocoran. Strateginya Rasul kita alaihi salatu wassalam untuk mengamankan para sahabat dalam ibadahnya bocor. Orang-orang kafir Quraisy tahu bahwa mereka akan pergi ke Habasyah. Kaum muslimin siap-siap ke sana, mereka pun siap-siap ke sana. Yang satu ingin apa ya, kalau bahasa kita tuh menghasut Najasyi untuk mengusir kaum muslimin. Intinya sampai akhirnya kaum muslimin duluan yang sampai ke Habasyah. Beribadahlah mereka di sana. 80 orang lebih beribadah dengan aman di Habasyah. Sampai ada dua delegasi dari orang-orang kafir Quraisy, ikhwata. Yang satu Amr bin As radhiyallahu anhu, kan akhirnya masuk Islam. Dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Ini dua orang, ikhwata, yang dikira oleh orang-orang kafir Quraisy ini orang yang paling jago berbicara. Nanti bisa lah mainin Najasyi agar diusir nih orang-orang. Terjadilah. Dan ajaibnya nih dua orang ini, ikhwata, dia tuh bawa hadiah. Dia bawa hadiah banyak banget dari Mekah. Mekah itu dulu terkenal dengan kain selendangnya yang sangat bagus banget. Nah, kain selendang yang sangat bagus, sangat mahal, sangat mewah ini dipersiapkan untuk Najasyi nanti. Menteri-menterinya semuanya disiapkan hadiah. Bahkan dalam kisahnya itu diceritakan, Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah, itu pada saat jalan menuju istananya Najasyi, setiap dia ketemu menteri-menterinya Najasyi, pegawai-pegawainya Najasyi, tidak ada satupun yang terlewatkan kecuali dikasih hadiah sama dia. Kasih lagi, tapi dengan catatan, saya pengen ngomong sama Najasyi nanti. Nanti kalau saya ngomong sama Najasyi, ente dukung. Iya, siap. Mereka siap aja, dikasih hadiah. Sampai mulai dari yang kecil-kecil sampai menteri-menteri yang sudah dekat dengan Najasyi dikasih hadiah, semuanya dikasih hadiah. Sampai akhirnya diizinkan bertemu Najasyi. Pada saat dua orang ini bertemu Najasyi, dia kasih itu Najasyi hadiah tersebut. Dikasih hadiah tersebut, kumpul tuh menteri-menteri yang lain, Amr bin As, Abdullah ibn Rabi'ah, Najasyinya di tengah. Dua orang ini berkata kepada Najasyi, "Wahai Najasyi, sesungguhnya ada di kampungmu ini orang-orang soba." Soba itu yang keluar dari agama nenek moyangnya. Keluar dari agama nenek moyang, kala itu di zaman Arab itu adalah perbuatan yang paling tercela. Ente mau ngambil jalan lain selain jalannya bapak-bapak ente, ini tercela. Makanya Amr bin As sama Abdullah bin Rabi'ah bilang, "Wahai Najasyi, ini di kampung ente ada orang-orang soba. Mereka nih ghilmanun sufaha, masih muda." Sufaha itu bodoh-bodoh. Ini masih muda, bahlul-bahlul kalau kata Amr bin As. "Faraqu dina qaumihim." Mereka keluar dari agama nenek moyang mereka. Dan ini pinternya Amr bin As kala itu, mereka keluar dari agama kita, gak masuk juga ke agama ente. Subhanallah, syubhat. Agar Najasyi ini mau mengeluarkan kaum muslimin dari kampungnya. "Waja'u bidinin mubtada'in la na'rifuhu nahnu wala antum." Datang dengan agama bid'ah, kata Amr bin As. Agamanya apa? Bid'ah. Baru nih agama, mubtada'an, kata dia. Gak ada dulu di zaman di sini, gak ada, di Arab juga baru. "Waqad ba'athana ila al-malik fihim ashrafu qaumihim." Dan kami udah disuruh nih sama tokoh-tokoh kami di Mekah untuk mengambil kembali mereka agar kami yang mengurus mereka. Kesianlah kalau sampai Najasyi mendapatkan keburukan-keburukan dari mereka.
kan tadi udah dikasihin hadiah tuh menteri-menteri itu. Menteri-menterinya langsung. Iya benar. Balikin aja Najasyi, balikin. Pulangin aja tuh orang-orang tuh, pulangin lagi ke Mekah. Kan udah didukung, udah dikasih hadiah. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada seorang raja yang enggak pernah zalim. Dan zalim itu ikhwata fiddin azakumullah adalah lawan kata dari adil. Kita kalau ingin menghukumi sebuah masalah enggak bisa kita mendengar dari satu kelompoknya aja. Tapi dua-duanya kita mesti dengarkan, dan itulah yang dikatakan oleh Najasyi. Ya, kata Najasyi, tidak akan saya memberikan mereka kepada kalian selama kami atau saya belum berbicara kepada mereka. Akhirnya Najasyi tolak permintaan mereka, dan Najasyi lebih memilih untuk mendengarkan alasan mereka. Akhirnya dikasih kabar, ya, dikasih kabar, kata orang yang ngasih kabar kepada kaum muslimin, sesungguhnya Najasyi pengen ketemu kalian nih, ya, di hari ini di waktu sekian lah, ingin menanyakan tentang kalian. Kabar itu bikin kaum muslimin apa? Khawatir, bingung, apalagi udah ada Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dia tahu, nih orang-orang ini gak bakal pengen kami tenang gitu loh. Alhasil ikhwatah, sampai akhirnya mereka nih ada rapat kecil lah kaum muslimin. Entar ketemu Najasyi ngomong apa? Bahaya nih, salah ngomong keluar kita dari sini. Tapi antum dengar nih sahabat ini ngomong apa aja. Mereka berembukan dan mereka bilang, naqulu wallahi ma 'alimna wa ma amarna bihi nabiyyuna 'alaihi salatu wasalam ka'inun fi dhalika ma huwa ka'in. Demi Allah, kata Ja'far, kita akan mengatakan apa-apa yang kita ketahui dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, terjadi apapun yang akan terjadi. Lihat tuh. Kuat nih, luar biasa sahabat ini. Hatinya kuat. Ini salah ngomong keluar dia. Akhirnya Ja'far lah jadi jubirnya kaum muslimin waktu itu. Datang ke Najasyi. Di hadapan Najasyi, Amr ibn As, Abdullah ibn Rabi'ah, menteri-menteri, di belakangnya baru kaum muslimin. Yang datang ke Najasyi untuk berbicara cuma satu, Ja'far aja. Najasyinya tanya, ma hadza dinul ladzi faraqtum fihi qaumakum? Agama apa nih ente? Ya. Kalian enggak masuk agama saya tapi keluar dari agama mereka. Agama apa yang Anda bawa? Dan Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Tum dengar jawabannya Ja'far nih, diplomatis sekali. Dia bilang, "Ayyuhal Malik, wahai raja." Tuh, manggilnya apa? Raja. Karena kita memang ditugaskan untuk menempatkan seseorang sesuai dengan posisinya. Dia raja yang dipanggil raja. Ayyuhal Malik, kunna qauman ahlal jahiliyah. Kita dulu jahiliyah. Na'budul asnam, kita sembah tuh patung-patung. Wa na'kulul maita, kita makan bangkai. Kita datang kepada atau kita melakukan dosa-dosa besar. Kita memutus silaturahmi. Kami buruk dengan tetangga kami, selalu menzalimi yang lemah. Fakunna ala dhalik, dan kita terus dalam keadaan buruk tersebut sampai datanglah kepada kami seorang rasul. Na'rifu nasabah, kami kenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, kesuciannya. Dan rasul itu mengatakan kepada kami, mengajak kepada kami, linwahidahu wa na'budahu, mengajak kami untuk hanya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Enggak boleh menyembah kepada selain Allah. Lepaskan agama-agama nenek moyang kalian yang memerintahkan untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amarna bi siqqil hadis, memerintahkan kami untuk jujur, amanah, silaturahmi, baik kepada tetangga, menjaga akhlak-akhlak baik, menjaga darah harta seseorang, melarang kami dari perbuatan bohong, makan harta anak yatim, menuduh seorang yang suci berzina. Wa amarna an na'budallaha wahda, memerintahkan kami untuk hanya beribadah kepada Allah saja, memerintahkan kami untuk salat, untuk zakat. Dan terus Ja'far itu memberikan apa ya, poin-poin kepada An-Najasyi. Sampai akhirnya para sahabat yang belakang juga mengatakan apa? Fasadaqna amanna bi. Iya, kami percaya dan kami imani apa yang telah dikatakan oleh Ja'far. Wattaba'nahu ala ma ja'ana. Dan kami, kata Ja'far, selalu beribadah sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul kami. Ini dia Ja'far bilang, fa'abadna Allah wahdah,
kami hanya menyembah kepada Allah saja, kami enggak syirik kepada yang selainnya. Wa haramna ma harrama alaina, kita haramin kalau Rasul bilang haram, kita halalkan apa-apa yang Rasul bilang halal. Fa'adda alaina qaumuna, baru Ja'far bilang kita lagi dalam keadaan seperti itu, kaum kami selalu memusuhi kami. Azzabuna wa fatanuna, mengazab kami, menguji kami agar kami keluar kembali kepada agama yang menyembah patung-patung. Kami wajib menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh rasul-rasul kami. Mereka menggolimi kami, menyempitkan kami, sampai akhirnya, dan ini luar biasa Ja'far, sampai akhirnya wahai raja, kami keluar dari negeri kami dan kami memilih engkau wahai raja. Kami ingin menjadi tetanggamu karena kamu terkenal dengan sifat yang adil. Subhanallah. Ya, jadi Najasyinya juga ditinggiin sama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Sampai Najasyi mengatakan, "Sekarang," kata Najasyi, "apa yang kamu bawa dari apa yang kamu dengar dari nabimu?" Yani wahyunya apa? Ja'far bilang, "Ada, kami bawa sesuatu. Bacakan kepada kami." Ini keadaannya ikhwatah. Itu Ja'far, Najasyi, ini menteri-menterinya dan Nasrani semua. Akhirnya Ja'far membaca surat apa? Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abduhu Zakaria. Dibacain sama Ja'far sampai akhirnya Najasyi apa? Menangis mendengar surat Maryam. Bukan hanya Najasyi, orang-orang yang ada di sekeliling Najasyi, menterinya pun nangis mendengar surat Maryam. Allahu Akbar. Kita pernah enggak nangis dengar surat Maryam? Ini nangis, subhanallah. Terharu mereka, tersentuh mereka dengan cerita yang Allah bawakan dalam Al-Quran tentang Maryam. Sampai akhirnya Najasyi ini mengatakan, "Inna hadza walladzi ja'a bihi Musa." Ini yang dibawakan sama Ja'far, saya yakin sama sumbernya dengan apa yang dibawa oleh Musa, yang dari Allah nih. Lihat, Najasyi mulai mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Ja'far. Dia enggak bilang ini bohong, sebagaimana yang dikatakan Amr bin As kala itu dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tapi Najasyi mengatakan ini sumbernya sama dengan apa yang datang dengannya Musa. Yani dari Allah Subhanahu wa taala. Intaliqa fa wallahi la uslimuhum ilaikum abadan. Begitu Najasyi ngomong gitu, dia bicara sama Amr bin As sama Abdullah bin Rabi'ah. Kalian berdua pergi sana, enggak bakalan saya serahkan kaum muslimin kepada kalian. Subhanallah. Lihat. Selain kecerdasan Ja'far, ya, ini ada kelembutan dari Najasyi, ya. Dia enggak mau memberikan kaum muslimin. Akhirnya keluar tuh dua orang, Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ikhwata, kaum muslimin akhirnya kembali dan tenang, beribadah lagi dengan tenang. Tapi apakah kita berpikir bahwa Amr bin As udah datang jauh-jauh dari Mekah, percobaan pertama gagal, dia akan pulang? Enggak. Amr bin As, Abdullah bin Rabi'ah, mereka cari lagi alasan. Apalagi yang mesti kita ngomongin ke Najasyi nih? Jangan sampai mereka tenang dalam beribadah. Sampai akhirnya Amr bin As ini pengen bikin hoax-hoax gitu loh, bahwa kaum muslimin ini bawa penyakit lah dan lain sebagainya. Tapi Abdullah bin Rabi'ah bilang, jangan-jangan dia bagaimana juga tuh, kaum muslimin masih saudara kita, jangan begitu gayanya. Akhirnya dapat satu bahan ya khotah. Ini bahan berat banget buat mereka. Najasyi tadi agamanya apa? Nasrani. Kata Amr bin As, gini aja, besok kita datang lagi ke Najasyi, terus kita bilang kaum muslimin nganggap Isa itu hamba bukan Tuhan, biarin. Syuf. Ini alasan kuat banget. Najasyi nganggap Isa itu adalah anak Tuhan, tapi Ja'far dan yang lainnya, sahabat-sahabat yang lain, menganggap Isa hanyalah hamba dan rasulnya. Datang Amr bin As. Amr bin As datang, Abdullah bin Abi Rabi'ah datang, bilang ke Najasyi, "Wahai Najasyi, wahai Malik, wahai raja, sesungguhnya kaum itu tuh yang kemarin tuh, laqad qala fi Isa qawlan 'azima, dia telah membuat sebuah atau mengatakan sebuah perkataan tentang Isa parah banget." Najasyi bingung, ini anak Tuhan nih dimainin berarti. Isa. Kata Najasyi, apa yang mereka katakan? Silakan tanya aja, kata Amr bin As. Dia enggak ngomong, tapi disuruh panggil dan tanya. Dipanggil sama Najasyi, dikabarin infonya jam sekian ketemu Najasyi. Najasyi ingin bertanya tentang masalah
Isa. Kaum muslimin semuanya yang cuma 80 orang lebih itu, mereka khawatir semuanya. Ternyata pertemuan kedua lebih serem dari pertemuan pertama. Salah ngomong dikit, bahaya kita. Akhirnya mereka bilang, "Madza sataquluna?" Apa yang akan kalian katakan? Ini untuk pertanyaan yang lebih berat, ikhwatah. Kembali para sahabat mengatakan, "Wallahi, sanaqulu bima 'alimna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kita enggak akan mengatakan kecuali apa-apa yang telah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan katakan apa yang telah Allah katakan tentang Isa. Kainan man kan, terjadi apapun yang akan terjadi. Lihat, kekuatan sahabat yang luar biasa. Dia enggak mau jual akidahnya, enggak mau. Datang ke Najasyi. Najasyi mengatakan, "Madza taquluna fi Isa idza sa'alakum? Madza taquluna fi Isa?" Kan yang lain ikut lagi ya, apa namanya, menteri-menterinya ikut lagi. Najasyi bertanya, "Apa yang kalian katakan tentang Isa?" Yang bicara siapa? Masih Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ja'far bilang, "Wahai raja, naqulu fihi alladhi ja'a bihi nabiyyuna." Tentang Isa, kami tidak akan mengatakan kecuali apa yang telah datang dari nabi kami Isa, "Abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Azra'il Batul." Kata Ja'far, "Wahai raja, Isa adalah hambanya Allah, rasulnya Allah, ruhnya dari Allah, lahir dari Maryam." Subhanallah. Akidah enggak dijual sama para sahabat, sebahaya itu keadaannya. Dia tetap bicara bahwa Isa itu hamba dan rasulnya Allah. Lalu Najasyi ngambil satu kayu dan ditepuk ke tanah gitu kayunya. Ya, ditepuk ke tanah gitu kayunya sebagai respon dari apa yang dikatakan oleh Ja'far, dan mengatakan, "Ma ada Isa bin Maryam, ma qulta hadzal 'ud." Kata Najasyi, "Sungguh apa yang dikatakan orang ini tentang Isa tidak ada salahnya." Subhanallah. Enggak ada salahnya, kata Najasyi. Ini respon dari Najasyi itu di luar dugaan kaum muslimin. Kata Najasyi, enggak ada salahnya. Ternyata Najasyi mengiyakan bahwa Isa itu hanyalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Fatana kharas batariqatuhu haulah. Semua menteri-menterinya rame langsung begitu Najasyi mengatakan bahwa Ja'far itu enggak salah. Ya, semuanya ramai ngomongin tentang Najasyi. Ini raja kenapa sih? Kok malah mengiyakan apa yang dikatakan oleh Ja'far? Ya, sampai akhirnya mereka ramai membicarakan Najasyi, dan Najasyi mengatakan, "Wa in nakhartum wallah." Walaupun kalian enggak setuju, kata Najasyi, saya akan tetap katakan ini. Ya. Ini dari hatinya Najasyi luar biasa sekali. Dan Najasyi kembali mengatakan kepada kaum muslimin, "Idhabu antum suyuman bi ardi." Pergi udah kalian, tenang-tenang aja di sini. Subhanallah. Berarti Amr bin Aus, Abdullah bin Rabi'ah, dengan percobaan yang kedua gatot lagi, gagal lagi mereka. Najasyi mengatakan kepada mereka berdua, ya, "Pergilah kalian, dan seluruh menteri wajib mengembalikan hadiah yang telah diberikan kedua orang ini." Subhanallah. Lihat Najasyi, kalau udah pegang sesuatu hak, ya hak. Dibalikin semua hadiahnya. Disuruh pulang Amr bin As sama Abdullah bin Rabi'ah. Tapi masalah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As selesai. Mereka udah pulang, tapi ada masalah baru lagi. Rakyatnya Najasyi pun geger. Najasyi bilang Isa hamba dan rasulnya. Kemarin bilang anak Tuhan, kenapa jadi hamba dan rasulnya, begitu Ja'far yang ngomong. Ramailah akhirnya, ikhwatah. Ramai mereka semua, sampai akhirnya dikatakan bahwa masyarakatnya ini mulai demo lah kepada Najasyi. Mereka mulai tidak care dengan Najasyi. Sampai akhirnya di mana Najasyi ini curhat sama Ja'far bin Abi Thalib, ya subhanallah. Dipanggil Ja'far, terus Najasyi cerita, "Wahai Ja'far, ini keadaan negara saya lagi kacau. Kenapa? Karena saya mengatakan bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya." Subhanallah. Akhirnya
Najasyi itu dikuatkan oleh Ja'far radhiyallahu anhu sampai akhirnya Najasyi itu menuliskan di dadanya bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, hamba dan rasul Allah, bukan anak Tuhan. Lihat, akidahnya berubah. Keluar Najasyi ke masyarakatnya. Masyarakatnya udah ramai, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Begitu Najasyi keluar dan mengatakan kepada mereka, "Wahai kaumku, bagaimana kerjaku untuk kalian?" Kata masyarakatnya Najasyi mengatakan, "Wahai raja, engkau ini baik kepada kami." Kata Najasyi, "Lalu kenapa kalian ini berlaku seperti ini?" Ya. Memprotes seperti ini. Mereka mengatakan, "Karena engkau wahai raja kami mengatakan bahwa Isa itu abdun. Isa itu adalah hamba." Apa kata Najasyi? "Wallah demi Allah, saya akan selalu mengatakan Isa adalah hamba dan rasulnya." Dibuka dadanya dan ditulis, tertulis di situ apa? "Isa adalah hamba dan rasulnya. Aku akan senantiasa katakan sebagaimana tulisan di dadaku ini." Lihat ya. Wallah kuat banget Najasyi, luar biasa. Mengatakan yang hak dalam keadaan seperti itu. Tapi bagaimana respon rakyatnya? Respon masyarakatnya seperti apa? Begitu Najasyi mengatakan seperti itu ya khotah, masyarakatnya tenang, membubarkan diri. Subhanallah. Lagi-lagi tidaklah terjadi apa yang telah dikhawatirkan. Kayak Ja'far khawatir kalau salah ngomong sama Najasyi diusir, Najasyi takut salah ngomong dibunuh sama masyarakatnya. Ternyata enggak ada yang terjadi. Mereka berdua tenang. Ja'farnya tenang, Najasyinya tenang. Makanya ya khawatah, Rasul kita alaihi salatu wassalam itu begitu mendapatkan informasi bahwa Najasyi itu wafat, Rasul kita alaihi salatu wassalam membuat sholat gaib, sholat jenazah untuk Najasyi. Najasyinya di Habasyah dan disolatkan di Madinah. Kenapa ya khawatah fidin azakumullah? Karena Najasyi diketahui beliau masuk Islam dan tidak diketahui ada di antara masyarakatnya masuk Islam. Makanya kalau di satu tempat ada seorang muslim sendirian wafat, maka yang di luar itu boleh melakukan salat gaib sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul kita alaihi wasallam kepada Najasyi. Tenang deh kaum muslimin di Habasyah. Kan pulangnya lagi itu di tahun 7 atau 8 Hijriah. Bayangin itu. Ya. Keadaan kaum muslimin udah tenang baru mereka pulang. Ya. Makanya ikhwatul kiram azakumullah, kita bisa dapetin dari hadis tadi bagaimana luar biasanya sahabat, luar biasanya Najasyi, kuat hati mereka. Dan ada satu poin sebenarnya ikhwatah. Kadang kita tuh khawatir untuk mengatakan yang benar. Kenapa? Khawatir efeknya. Ntar kalau saya ngomong gini, ntar kalau saya ngomong gitu, ntar gitu. Padahal kita gak punya pilihan lain kecuali untuk berbicara yang hak. Oke? Pelajarannya adalah, kadang apa yang kita khawatirkan tuh gak terjadi. Itu was-was dari syaitan. Berapa banyak deh orang pengen nahi mungkar, mencegah saudaranya dari keburukan, tapi syaitan bisikin, "Jangan deh, jangan diomongin, ntar dia tersinggung, jangan diomongin, ntar ini, ntar itu, ntar. Akhirnya jadi gak menyelamatkan saudara kita, gak jadi. Padahal belum tentu terjadi apa yang telah dikhawatirkan. Makanya waktu itu ada yang nanya, "Ustadz gimana, saya di kantor itu kalau meeting itu jam 6 maghrib, ya, kalau saya minta izin nanti saya dikatain, nanti saya diin dan lain sebagainya." Pertanyaan saya cuma satu, udah pernah izin apa belum? Dia bilang, "Belum, izin dulu, kalau kenapa-kenapa tanya lagi." Karena apa? Kekhawatiran, takut ini, takut itu. Belum tentu terjadi, itu dari syaitan bisa-bisa. Kita ingin bilangin aja, seseorang minum tangan kanan, makan tangan kanan, tapi syaitan bisikinnya, "Jangan ngomong gitu, ntar dia tersinggung." Ya, dan seterusnya. Padahal kita belum pernah mengatakan hal seperti itu. Subhanallahil azim. Lihat Ja'far. Ada kans kekhawatiran itu pasti ada. Tapi begitu Ja'far menguatkan hatinya para sahabat untuk tidak mengatakan kecuali apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Aman-aman aja. Najasyi. Aman-aman aja. Subhanallahil azim. Dan
Kalau kita lihat, Ja'far itu kan ditanya perkara akidah sama Najasyi. Bagaimana pendapatmu tentang Isa? Apa yang Ja'far katakan? Ja'far mengatakan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya katakan, dalil. Makanya kalau ada masalah akidah-akidah itu mesti kembali kepada dalil, gak boleh yang lain. Gak boleh kesana kemari, enggak, dalilnya aja dibaca. Karena ini gayanya para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Makanya ikhwatal kiram, a'azakumullah, seseorang ini memang perlu memiliki jiwa yang kuat untuk berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Kalau jiwa kita gak kuat, ya, maka kita akan berat sendiri nantinya untuk menjalani kehidupan. Dan Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, kecerdasannya beliau itu waktu ditanya sama Najasyi, bagaimana agamamu atau agama apa yang kamu ikuti ini, apakah Ja'far langsung mengatakan ini agama Islam? Enggak. Tapi Ja'far mengatakan, dulu kami di jahiliyah, kami buruk, kami ini, kami itu, dan seterusnya. Agar si pendengar ini terbawa bahwa dulu memang buruk, kemudian datanglah yang baik. Saya difahami insyaAllah. Jadi, kadang, ya, para ulama, Ibn Qayyim dan yang lainnya mengatakan, kadang nih kita lihat, kan bukan kadang lagi ya, gak jarang bahkan kita lihat, ikhwata, orang yang mu'alaf itu lebih mendalami Islam dibanding orang yang lahir dari langsung Islam gitu. Dia kayak lebih gimana? Lebih peduli sama agamanya dibanding muslim itu sendiri yang lahirnya udah Islam. Apa sebabnya? Sebabnya adalah jika seseorang memang tidak mengetahui keburukan, mereka akan menilai kebaikan itu rendah. Orang-orang yang pernah mendapati agama selain Islam lalu melihat kecahayaan Islam, mereka mengetahui, aduh, dulu gelap banget, dulu buruk banget, dan seterusnya. Ya, begitu juga orang-orang yang hijrah dari kezaliman, dari kemaksiatan dan lain sebagainya, mereka rasain tuh maksiat tuh berat. Begitu hijrah jadi tenang, jadi lihat cahayanya Islam, makanya mereka benar-benar menghargai cahaya Islam. Makanya para sahabat begitu kuatnya, ya ikhwatah, sangat kuat. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sampai mengatakan, kita ini dimuliakannya gara-gara Islam. Kalau bukan karena Islam, kita pasti terhina walaupun semuanya punya. Makanya khawatir kiram, a'azakumullah, inilah yang diinginkan oleh Ja'far bin Abi Talib. Seseorang tuh tahu keburukan bukan untuk masuk, tapi untuk menjauh dan untuk menilai apa yang Allah berikan dari hidayah itu besar. Ya, dari apa yang Allah berikan itu hidayah besar, ya. Baik, barakallahu fikum, saya kira cukup sampai kesempatan kali ini tentang hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah. Nanti insyaallah kita berlanjut dengan Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ini masih ada waktu apa enggak? Masih ada waktu apa enggak? Sudah? Habis? Hah? 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya, ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan. Alhamdulillah, enggak ada ya. Barakallahu fikum, ya. Terakhir, sebagaimana yang antum tahu juga, 14 September hari Senin ini awal dari PSBB. Ya. Mulai itu dijarak-jarakin dan lain sebagainya, digalakkan lagi protokol-protokol kesehatan dan seterusnya. Ya. Dan kita sebagai apa namanya warga Jakarta, ya kita mengikuti arahan-arahan pemerintah selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, kepada Rasul dan pemerintah kalian. Fajazahumullah khair, semoga Allah membalas kebaikan pemerintah yang kerja untuk menyelamatkan rakyat. Dan poin yang kedua, ikhwatah, jangan cuma menjaga jarak, tapi jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, jaga hati, agar setelah PSBB gak cuma terselamatkan dari corona, tapi kita terselamatkan juga dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.